Pasar hewan di Lumajang, Jawa Timur dibuka kembali oleh pemerintah setempat per 24 Juni 2022. Namun pembukaan pasar hewan hanya untuk pedagang kambing dan domba. Salah satu pasar hewan yang dibuka kembali adalah pasar hewan di Kelurahan Jogoturunan, Kabupaten Lumajang. Pasar ini kembali dipenuhi pedagang kambing dan domba. Mereka mengaku senang bisa berjualan lagi setelah satu bulan pasarnya ditutup. Mereka berharap terus bisa berjualan kambing dan domba, terutama menjelang Idul Adha. Harga kambing sekarang yang jantan ya agak spesial lah. Ya karena memang momen-momennya para peternak. Jadi ya hampir seluruhnya para peternak yang pelihara jantan. Alhamdulillah ada peningkatan. Sampai berapa? Kalau jantan poel itu bisa di harga mulai 2,5 sampai 4 juta ada. Kalau sebelumnya berapa? Kalau sebelumnya mungkin normal paling di angka 17, paling tinggi sebaliknya harga 2 juta. Pemerintah masih melarang pedagang sapi berjualan di pasar hewan karena wabah penyakit mulut dan kuku terus menyerang sapi. Pembukaan pasar hewan terus dievaluasi. Jika kasus PMK pada kambing dan domba meningkat, maka pasar hewan akan ditutup kembali. Abdul Rahman, Kompas TV Lumajang, Jawa Timur.